wabarakatuh. Jadi alhamdulillah nahmadu wa nasalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan jumpa lagi dengan saya. Dan kita tak lupa juga kita sampaikan, kita ucapkan selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kadang-kadang kita lupa bersyukur pada Allah SWT, dan bahkan kita saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga kita lupa. Saudara yang dirahmati Allah SWT, hari ini setelah sholat subuh kita talabul alam, kita bagaimana kita melihatnya kuasa Allah, cipta Allah SWT di laut. Begitu banyak ya makhluk-makhluk dalam laut ini, semuanya hewan-hewan ini, ikan-ikan ini Allah ciptakan untuk berkhidmat kepada manusia, tapi hanya manusia ajalah yang untuk berkhidmat kepada Allah SWT. Untuk itu ingin kita lagi dan lagi kita ingatkan bahwasanya kalau seandainya kita kerja dunia pasti tidak akan dapat, ya kan? walaupun dapat tapi tidak akan banyak, walaupun banyak kita tidak akan puas, saudara-saudara. Nah, walaupun puas, tapi sementara, saudara. Nah, tapi kalau kita kejar akhirat, pasti kita dapat. Dan kalau sudah dapat, pasti akan banyak. Setelah banyak, kita akan puas, dan kita abadi selama-lamanya. Maka itu, seandainya kita menikmati dunia, tidak seberapa nikmatnya dunia dibandingkan dengan akhirat. Bagaimana? Kita buktikan, saudara-saudara. Ya, kita celupkan tangan kita di air. Tatkala kita angkat dari air, yang tinggal di jari tangan kita itu, itulah kenikmatan. Sebegitulah kenikmatan dunia. Tapi kenikmatan akhirat itu luas, ya, seluasnya lautan. Saudara, marilah sebagai ingat mengganti. Marilah lagi dan lagi kita selalu, ya kan, ingat akhirat. Selalu kita kejar akhirat, insya Allah pasti kita dapat. Dan kita dapat pasti banyak. Dan kita banyak, kita puas, dan puas selama-lamanya. Saudara, sebentar lagi ini sekarang di bulan Rajab. Sebentar lagi kita menghadapi bulan Sya'ban dan Ramadan. Marilah kita dari sekarang, kita persiapkan diri kita dan kita berdoa. Ya Allah, pertemukanlah kami dalam bulan Sya'ban dan pertemukan dalam bulan Ramadan. Demikianlah video saya hari ini dari pantai Hamamatsu di Shizugaken, Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dijumpakan di dalam bulan Sya'ban dan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih, Mas.